kita akan interaktif dengan pemirsa yang ada di rumah. Seperti biasa saya cek dulu semangatnya ya. Yes. Oh, yeah! Pusing. Dan ini saatnya kita akan beradu yel-yel. Jadi nanti namanya live ya begini. Batuk Pak Haji. Iya. Kita akan menerima dua penelpon yang akan kita tantang untuk membuat yel-yel. Benar. Dan mereka harus bersaing pokoknya, disiapkan alat-alatnya dan juga pasukannya di rumah untuk membuat yel-yel. Nanti kita akan kasih pertanyaan yang harus dijawab ya, pakai bel. Nanti bel yang kita buat masing-masing juga ya. Iya. Oke, kita buka penelponnya, kita buka teleponnya, sorry. Ini dia. Wow. Salam ini sahur, jawabnya salsa. Ici kiwir. Salam ini sahur. Halo. Salam ini sahur. Sahur. Ah, ya. Ici kiwirnya mana? Ici kiwir. Nah, tuh. Ini mau dipakai gak sih? Cikir? Enggak. Dengan Bapak di mana? Dengan Budi di Depok. Ya, enggak. Bapaknya Budi di mana? Enggak. Bapak Budi. Oh, iya. Saya gak tahu. Bapak saya juga. Oh, iya. Oke. Okay. Bapak Budi di Depok udah siapin teman-temannya di kanan-kiri? Wah, banyak-banyak. Ada 1000 marawis juga ikutan. Ngomong apa? Pak Budi, dengan siapa tadi? Di sama kanan-kirinya? Bapak Budi di Depok. Iya. Iya, iya. Kiri kanannya ada siapa? Ada Omong. Ngomong. Ada Omong. Oh, ada Reza. Oh, iya. Udah disiapin alat-alatnya ya. Udah disiapin. Oke, berarti Pak Budi ini timnya Desta. Enggak mau lu aja. Gua biar ngabisin aja. Oke, tim saya kalau gitu dengan terpaksa. Nah, selanjutnya ini timnya Desta, silakan lo yang angkat. Salam ini sahur. Belum, ngomong dong lo. Salam ini sahur. Oh, masak air gitu. Udah matang tuh. Masak air acara beda. Salam ini sahur. Orang lagi hening-hening kan kaget. Saya gak bisa sepi, sepi. Saya harus rame. Ya kalau sepi tanya, kok sepi sih gitu? Salam ini sahur. Salam ini sahur. Wah, sepi lagi nih. Oke. Masih menunggu waktu biar sambil menunggu waktu kita harus namanya penyiar-penyiar profesional mencari bahan untuk berbicara. Iya. Gimana apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Iya. Nyokap baik. Sehat. Ah, ini dia. Menyelamatkan hidup kita ya. Itu diur. Gak jadi tutup. Dengan siapa, Mbak? Dengan Neng. Hah? Neng. Dengan Neng. 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 Meng, Meng, Meng. Meng bawa siapa aja, Meng? Ada ini, ada aku. Maaf, ini di kos-kosan Putri apa gimana? Saya kesana deh. Maksudnya biar lebih meriah. Oke, Meng dan teman-teman disiapkan yel-yelnya menjadi timnya Desta. Ya. Sekarang mau sapa lagi tadi Pak Budi ya? Belum, nanti dulu. Tunggu dulu. Sabar. Tunggu apa-apa ya? Ya. Gak apa-apa. Ya. Silakan Vincent. Siapa Budi ya yel-yelnya? Satu, ya. Dua, tiga. Hoba. Ya, bagus. Oke, baiklah. Tim saya, Meng. Bro, ganti aja gimana? Meng. Ya, satu, dua, tiga. Yang penting mah teriak aja yang bilang. Oke, belnya tot ya. Tot. Siap? Tot. Iya, Vin. Kita ganti aja. Ganti.
itu bunyi bel gitu. Ya, ya, ya. Ganti aja, ganti aja. Apa, Din-din. 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 Gitu ya, ya. Ya. Lo apa? Ting-nong. Nah, nah, itu saya. Din-din sama? Ting-nong. Tes belnya, Meng? Ting-nong. Okay. Bel kamu din-din gitu. Ya. Meng? Meng? Nah, Neng din-din, kalau Pak Budi ting-tong gitu ya. Nah, siapa yang tahu langsung tunjuk tangan, itu ya. Aja. Lupa. Siap. Yang pertama ya, kita dengar siapa yang duluan ya. Din-din. Belum. 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 Ya Tuhan. Siap. Oke, siap ya. Ting-tong. Belum. Sabar. Oke, pertanyaan pertama. Tempat tidur Batman ada di mana? Ayo. Din-din. Ah, ya. Ya. Din-din. Meng. Di dapur. Di dapur. Ting-tong. Apa urusannya? Ah, ting-tong. Pak Budi, apa jawabannya? Pak Budi, jawabannya apa? Batman tidur pakai? Pakai kasur. Benar juga sih. Tidur tapi nggak ada salah-salah. Salah ya? Jawabannya apa? Bed cover. Oh, bed cover. Batman, bed. Ya. Tanya kedua ya. Ya. Malu, jawabnya nggak malu. Malu. Ragu-ragu saya. Oke, pertanyaan kedua. Sendal. Hah? Belum. Cilok apa yang disukai bayi? Kan cilok tau cilok kan? Nah itu. Ya. Pak Budi. Cilok, Pak. Iya, betul. Yes. Oh. 1-0 buat Pak Budi. Kok di segmennya saya emosi sekali. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Ya. Buah apa yang dikutuk? Ting-tong. Ah, ting-tong. Ting-tong. Apa? Pak Budi? Buah yang dikutuk. Din-din. Pak Budi? Buah lingkundang. Saya jadi din-din. Buah apa? Buah lingkundang. Maling kundang. Buahnya buah apa? Din-din. Din-din. Maling kundang. Maling kutang. Wah, ini ngaco ini. Ayo, maling kutang. Pas. Udah, gak ada ya. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Terakhir nih, oke? Okay. Ini dari saya sendiri, nggak ada di situ ya. Sendal apa yang ditakutin? Ah. Din-din. Sendal anjing. Ting-tong. Sendal bolong. Betul! Pemenangnya berarti adalah tim dari... Pemenangnya adalah Pak Budi. Kamu dapat 1 juta karena menang. Tapi kamu jangan lupa potong pajak biar kamu tambah bijak. Seluruhnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oke, baiklah. Hebat yang nyanyi. Kaget tadi. Naruto. Dia gak siap. Selamat buat Pak Budi, 1 juta persembahan dari ini, sahur. Ya. Dan kalau ngomongin soal sahur, tidak lepas dengan namanya Sahur on Road. Topik itu yang akan kita angkat pada pagi hari ini, bagaimana sahur on the road ini akhir-akhir ini banyak yang bilang dilarang ya. Dilarang juga ya, dilarang. DKI dilarang. Nah ya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja mengundang narasumbang kita. Seorang praktisi yang sudah 40 tahun menggeluti sahur on the road. Langsung aja ini dia, narasumbang. Sekarang udah apa? Nah, iya, udah. Ini bangku saya. Nah, itu dia. Saya di tengah. Tengah.
Kan tadi dibersihinnya yang ini. Hah? Dibersihin katanya udah hafal. Di sini tengah. Dong. Tengah. Maksudnya? Di tengah, tengah duduknya. Di tengah. Nah. Pindah. Perasaan gue gak enak nih. Kenapa ya? Jangan pakai perasaan. Oh iya, iya, iya. Kayaknya dari kemarin orangnya ini-ini juga adanya ya. Daripada itu-itu juga. Oke, narasumbang. Karena saya memang gitu. Ahlinya ini, bidang saya. Sahur on the road. Iya, saya kan keluaran dari UPP. Apa itu? Universitas Puasa Pol. Oh, UPP. Jadi ngerti banget ya. Oh, oh, paham saya. Nah, iya, iya. Oke, okay. Sahur on the road sendiri menurut Bapak ini gimana? Sebenarnya itu sahurnya bukan buat kita-kita. Hmm? Buat jalanan. Kok buat jalanan? On the road. Oh iya, ya, iya, enggak, iya. Maksudnya kan mereka jalan-jalan untuk membagikan makanan-makanan sahur kepada orang-orang gitu. Iya, sebenarnya itu tradisi sudah lama. Tapi iya, kan sebaiknya bisa dikirimkan ke panti-panti. Oh bisa panti, juga. Panti Yatim Piano umpamanya. Piatu, piatu, piatu. Ya mungkin kalau keluarga pemusik. Oh iya, iya. Yatim Piano. Bener juga bisa. Ya. Ini Bapak ini emang sudah mempelajarinya atau cuman spontan aja sih? Uhuy. Ini memang ada ilmunya. Ada ilmunya. Iya. Ya, ya, ya. Ini memang untuk memperdalamnya juga nggak bisa belajar di sini. Oh, belajarnya di mana? Ini kan radio. Masa saya belajar di sini? Oh, iya, enggak, iya. Saya belajar di sekolah di kampus. Iya, iya, iya. Iya. Nah, untuk lebih lanjutnya ya? Enggak, bukan saya ngomong itu. Oh, iya, iya, iya. Untuk lebih lanjutnya kita lihat video yang berikut ini tentang sahur on the road, nanti kita minta pendapatnya dari Bapak ya. Oh, saya nggak punya. Bukan pendapat, saran-saran. Oh, saran, ya. Ya. Ini dia. Ayo pergi sahur on the road deh. Oke. Okay. Di mana? Ais, ikut misa aja. Mantap sih, Bro. Sahur on the road sih sahur on the road. Tapi nggak gini juga kali. Sampai benar-benar di tengah jalan sampai hampir ketabrak mobil. Justru itu belum sampai. Belum sampai. Kalau udah sampai dia udah mental. Iya ya, benar, ya. Benar. Itu salah juga. Salah loh. Iya. Ya, hampir ya. Iya. Hampir ketabrak. Iya, itu salah pengertian yang tadi saya bilang. Betul. Sahurnya jadi jalanan yang dipergunakan. Betul. Harusnya sahur jangan di jalan. Di mana? Di piring dong. Oh iya, iya. Iya, lebih bagus. Kan di mangkok juga boleh. Iya, boleh. Boleh ya, kalau ada kuahnya. Iya, iya. Kalau di piring ada kuahnya ya. Tumpah. Iya benar. Kalau piringnya begini kan bisa juga. Itu bukan piring. Apa dong? Ya mangkok. Ada yang piringnya ujungnya begini, yang dikit ada? Oh enggak, itu layangan di look dulu. Iya, enggak bisa. Iya, iya, iya. Ya. Benar-benar. Tapi Bapak sendiri sudah menggeluti dunia persahur on road ini berapa tahun, Pak? Wah, sudah lama. Sebelum ada puasa saya sudah menggeluti. Gak ya, mungkin. Bisa dong. Gak mungkin dong. Kan sahur cuma di bulan puasa. Ya bisa, maksudnya sebelum saya puasa. Saya sebelum Anda puasa. Iya, saya kan... Berarti jalan-jalan udah apal dong ya? Karena sahur on the road kan tuh udah ya apa, lewat jalan tikus. Udah apal, mulai jalan pengobatan, jalan tikun. Iya. Kan ada jalan pengobatan, paham ya? Di mana apa tuh jalan pengobatan? Alternatif. Oh, iya. Oh, alternatif. Iya. Nggak nyampe, nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Ya, be, kamu kan belum S2. Iya, makanya. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah kamu S9, itu juga nyolong di Roxy. Ya. Iya. Itu handphone. Itu handphone. Iya, makanya. Itulah ya. Iya, makanya. Saya kan nggak berani ngomong itu merek apa. Iya, makanya. Iya, saya juga. Iya. Jadi sarannya gimana nih untuk menutup topik kita malam hari ini? Sahur ya sebenarnya itu nggak ada aturannya. Yang ada aturannya hanya obat-obatannya. Oh, okay. Sahur itu sebenarnya kita tidak boleh juga memaksa, tidak boleh juga membiarkan. Jadi ya, boleh nggak nih? Iya, saya bukan gubernur. Oh, iya. Karena yang dibolehkan itu gubernur. Oke. Okay. Bangkunya nggak bisa diisi. Iya. Jadi, Bapak diri aja kayak kiper. Nanti dia mau bacain kue. Ya, mau bacain kue. Iya. Hah? Baca aja, saya lagi ngobrol bertiga. Emang saya ganggu Bapak apa? Ngobrol aja dulu, saya berdiri sini emang ganggu. Ganggu banget. Bapak pernah mana tadi? Bukan. Oh beda ya? Saya ini pembicara. Pembicara, iya. Naradul. Narasumba. Iya, Narasumba. Terima kasih kalau gitu buat Narasumba. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Oh, nanya dong. Iya. Kacau nih. Kacau radio. Ini sudah bilang terima kasih. Duduk dulu. Saya mau pulang, saya juga harus ngomong di tempat lain. Oh. Kemarin saya ngomong gak ada yang didengerin. Oh, di ngomong di mana? Tempat sampah. Laler, itu mah laler. Iya. Selanjutnya akan ada kuis yang disampaikan oleh Andre. Silakan Andre. Ah, bohong. Beneran. Oke, saatnya kita kuis. Kuis. Ini kuis.
Silakan. Mau pamit. Ntar dulu, sini. Bantuin sini. Saya nggak ada waktu. Sombong banget, mau kemana sih? Biasa, Pak. Saya mau ngomong. Kalau saya bilang Mitsubishi Expander, jawabannya Your Next Generation MPV. Surya. Telepon. Mitsubishi Expander. Malah ditutup volume. Justru ditutup ini naik. Oh gitu. Halo. Mitsubishi Expander. Your Next Generation MPV. Oke. Okay. Dengan siapa di mananya? Masih ada tuh. Novia di Karawang. Tadi sebelah tuh. Di Karawang. Taduh tuh muka saya. Oke. Okay. Ya, langsung. Pertanyaannya, pada bulan apa umat Islam berpuasa selama satu bulan? Saya boleh jawab, Pak? Jangan. Jangan buat pemirsa. A. Syakban. B. Ramadan. B. Ramadan. Jawabannya? Ada nih dia. Ada sekarang. Gimana jawabannya, benar gak kira-kira tuh? Benar gak jawabannya kira-kira? Saya gak jawab. Enggak, itu ibu sana. Jawabannya benar gak kira-kira? Tadi yang di rumah. Yang di rumah. Di rumah saya. Bukan di rumah, tadi telepon. Yang mana? Benar. Kamu dapat 1 juta. Kamu dapat 1 juta karena menang. Tapi kamu jangan lupa. Tapi kamu jangan lupa potong pajak. Biar kamu tambah bijak. Hey! 1 juta. 1 juta. 1 juta. Oke. Hey, awet cuma bertiga. Maaf Pak, itu biasa akam sih Pak, anak akam sini. Maaf. Biasa, ini grup. Ya. Grup BTS. Pada mau ngelamar kerja. Kok ngelamar kerja? Tadi Bapak minta maaf. Bukan maaf doang. Oke, kita mulai lagi. Selamat yang tadi ya, dapat uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Mitsubishi Expander, Your Next Generation MPV. Oke. Ada satu lagi. Mitsubishi Expander. Oke. Belum. Malu, ya? mukanya malu. Jangan cuma bertiga. Rame-rame. Dia dalam hati, kenapa gue berdiri? Tadi kenapa berdiri? Ya, dengan siapa nih? Andrian di Makassar. Wah, sama namanya. Okay. Andri, namanya Andri. Mau nyamain aja nih. Siap ya? Oke. Okay. Andri udah siap? Tidak. Oke, okay. Siput apa yang selalu membawa kera? A. Siput rajin. Atau B. Siputan dari gua hantu. Ah. Orangnya pulang kali. Siputan dari gua hantu. Ah, itu yang B. Yang A, siput rajin. B, siputan dari gua hantu. Ya. Yang mana? Atau B. B. Iya, itu yang B, siputan dari gua hantu. A, siput rajin. B, siputan dari gua hantu. Nah, yang mana jawabannya? Benar! Subuh-subuh kenapa bawa matahari ya? Umatan. Yang ini main tarik-tarik temennya tasnya putus. Ayo, prek. Oke, selamat ya. Anda mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Mitsubishi Expander Your Next Generation MPV. Yeay. Di sini aja.